Salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Putri untuk kita menyaksikan TM Piala Malaysia 2022. Aksi separuh akhir kedua di antara Johor Takzim dan juga Sabah. Dan ini dah penyerahan bola permainan ataupun match ball oleh Tugimin bin Selamat, pengurus serahan pos Ulu Tiram sebagai simbolik permulaan separuh masa yang pertama. Oh, kawalan yang baik dilakukan di situ. Paxson yang dicari, peluang untuk Paxson dalam kawasan penalti dari Paxson, diselamatkan oleh Daniel Lim. Masih lagi jadi tim yang tergerak. Paxson dalam kawasan penalti, kali ini jadi rampas. Gerakan dan kombinasi yang baik daripada Forestieri dan juga Bergson. Bergson dengan kepantasannya, kekuatan badan untuk menghalang Gerald Gadit. Kemudian Arif Aiman dan juga Nazmi Faiz. Dari Arif Aiman. Ah, terlepas dari Damian namun tandukan dari Nacho Insa tidak tepat. Di saat gawang Sabah sudah pun terbuka. Sekali lagi terlepas peluang untuk JDT. Dapatkan jaringan pertama mereka. Kita oleh Nacho Insa. Paxson tidak offside. Masih lagi peluang untuk Paxson melakukan percubaan dari Paxson. Diselamatkan oleh Daniel Lim. Sekali lagi Daniel Lim berhasil dengan cukup baik. Namun clearance tidak begitu kemas. Satu lagi peluang dan kali ini juga diselamatkan oleh Daniel Lim. Dua peluang dari JDT dipatahkan, dinafikan oleh Daniel Lim, penjaga gol Sabah. Amat melihat kedudukan Corbin Ong yang tidak dikawal. Dan baik Corbin Ong telah melakukan terhadap jari Paxson. Peluang untuk Paxson! Da Silva! Ledak berpisah Johor Takzim memastikan JDT mendahului di separuh masa pertama. Dua percubaan dari kaki yang tidak membuahkan hasil. Kali ini menerusi flying header terus meledak untuk memastikan JDT mendahului 1-0. Dalam kedudukan yang cukup-cukup baik dari Paxson Da Silva. Bungan yang baik untuk Arif Aiman dan sebaliknya. Jaringan yang berjaya dilakukan oleh Fernando Forestieri. Satu kedudukan yang terbuka. Menyaksikan Arif Aiman umpanan yang cukup cemerlang. Letakkan Forestieri berkedudukan yang cukup selesa untuk melakukan lempatan bagi jaringan kedua JDT pada malam ini. Kemudian kita dapat saksikan juga JDT kekalkan momentum yang cukup baik. Kiran untuk Sabah. Percubaan pertama dan jaringan untuk Sabah. Taiki Kagayama mencuri peluang, mencuri ruang. Kita dapat saksikan bagaimana dia mengambil peluang ini dengan cukup-cukup baik. Tangkapan muntah dari Farzan Malias yang tidak diuji sepenuhnya di separuh masa pertama. Namun ujian pertama dari Farzan Malias gagal untuk dihadapinya dengan cukup baik. Jadi Taiki Kagayama menghasilkan jaringan pertama untuk Sabah. Meneruskan permainan Paxson Da Silva ketika ini untuk cari ruang. Percubaan dari Paxson selamatkan oleh Damian Lim. Satu percubaan tepat Damian Lim sekali lagi selamatkan gawang Sabah dari terus dibolosi. Kita berjaya untuk memintas Nabi Yahya. Terus melakukan hantaran dari Maxus. Oh, cubaan yang cukup ini dari Maxus Musa. Masih lagi dalam permainan Akia. Dalam kawasan penalti dan berjaya untuk mendapatkan sepakan penalti buat JDT.
Kemasukan Akia Rashid membantu untuk JDT mendapatkan sepakan penalti di minit akhir permainan di separuh masa yang kedua. Safawi Rashid berhadapan Damian Lee. Safawi tinggi melewati palang gol. Terlepas peluang JDT untuk menambah jaringan misi sepakan penalti. Damian Lim dilikas. Dia melakukan tangkapan yang baik untuk menyelamatkan sepakan Paxson. Namun kali ini di Stadium Sultan Ibrahim, nasib terus berpihak kepadanya. Ini bukan momen yang sangat penting untuk mereka. Masih mempunyai bekalan dua gol. Ya. Syami Safari peluang tolakan dan kali ini mudah disempurnakan oleh Syafiq Ahmad untuk memastikan JDT ke pentas akhir TM Malaysia 2022. Syafiq Ahmad, pemain yang dibawa masuk di penghujung separuh masa yang kedua, memastikan JDT mara ke perlawanan akhir dengan jaringan ketiga. Masa tambahan untuk agregatnya 4-1. JDT mendahului Sabah ketika ini. Bagi Syafiq, ini jaringan kedua peribadinya dalam TMPL Malaysia 2022. Lagi Akia. Oh, jangan lepas. Ini agak keras. Di kad kuning dilayangkan kepada Jerah dan juga kad merah. Kerana mengutip kad kuning yang kedua. Jadi kad merah untuk pemain pertahanan Sabah. Jerah Gadit yang mengutip kad kuning pertama di separuh masa yang pertama. Minit ke-16 dan mengutip kad kuning kedua. Dan terus dilayangkan kad merah. Kerana percuma mungkin percubaan terakhir untuk JDT dari Safawi Rashid. Tadukan tersasar. Dan itulah bisa panjang menamatkan aksi di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri. JDT ke pentas akhir TM Piala Malaysia 2022. Lepas menewaskan Sabah dengan kecuan 3-1 dan secara aggregate 4-1, mereka mara ke pentas akhir.